Nah, di sini juga masih ada, Bang. Nah. Oke. Oke, Bang. Nah, artinya masih ada tuh mereka. Tuh, 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 tuh. Rame kan? Nah. Jadi ini tinggal perawatannya aja lagi, Bang. Bang Tony, kita pembuktian. Ini satu sarang itu pasang, Bang. Nah, itu mereka. Itu mereka. Tempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Mas Terwale Channel. Ini kita sedang berada di daerah Lontar. Kita baru sampai jam 4 lewat. Ya, ini kita mau briefing gedung yang usianya sudah lumayan, tapi sempat vakum berapa tahun gitu, berapa saat, karena dulu minimnya listrik dan tidak ada yang merawat, jadi dipakum dan sekarang aktif lagi. Nah, ini saya diajak Bang Tony untuk melihat bagaimana isi dalamnya. Sebenarnya mau ada sedikit perbaikan yang mungkin akan kita lakukan. Oke, kita masuk dulu. Wah, kering. Kering. Wow, nomor apa ini panasnya? Apa daun? Daun. Ini lantai satu, dua lantai aja kah? Naik kah? Oh iya ya. Saat ini lantai pertama. Itu ada sarang lah. Suhunya ini, Bang. Oh. Oh. Dari kotorannya burungnya banyak. Nah, dari kotorannya burungnya banyak. Oh iya iya, ini salah satu kendalanya. Nah, ini sarang bertengger. Ini ditumpah tahan aja. Walaupun dia banyak, kalau bertengger itu artinya duduk. Sarangnya duduk, Bang. Harusnya kan kita harapannya di sini kan. Ya. Nah, kalau nggak di sudut begini dia. Bisa begitu apa mangkok, cari mangkoknya ya begitu. Nah, ini kan bertengger nih, yang bertengger tuh duduk, dia ngolesnya di atas sini nih, makanya banyak di sini ya. Nah, di sudut-sudut ini kotorannya. Nah, ini kalau dicabut nggak mungkin, solusinya tuh dia tempelin papan aja lagi ya, kalau kan, atau triplek. Pak, tapi Pak, aman papan sih. Papan seperti ini kan dipotong apa? Dibikin seperti ini. Nah, jadi nggak ada lagi sela-sela yang kayak itu. Itu kan ada sela itu. Kalau Bang, dibanyak di sudut. Enggak, di bentuk kotak kalau dicabut kan nggak mungkin. Nah, nggak mungkin. Jadi ditambah kayak ini ya. Iya, seperti itu aja. Tapi dipres kan ke situ. Nah, tapi ini kan kita lihat dulu. Ada yang ini kalau dikembangkan produktif ini, tapi suhunya harus dijaga. Suhu kan kolam ada aja nih. Cuma bocor itu. Bocor. Diterpalin. Diterpalin. Ya, diterpal warna gelap, warna hitam. Ini kolam, diterpalin warna hitam. Habis itu di apa? Dikasih air untuk meredam. Nah, ini ventilasi ini ditutup aja dari luar. Maksudnya di luar ditutup pakai ini, Bang. Pakai apa? Ini. Oh iya. Ya, ditutup biar anginnya tetap masuk. Nah, ini nggak perlu sebenarnya. Tapi sudah dicor ya. Sebenarnya bagus ventilasi udara banyak. Yang penting ini tertutup. Tapi udah mulai sejuk, Bang. Nggak panas lagi. Tapi mungkin kita belum adaptasi.
Oke, saya ukur dulu. Teman-teman usahakan jangan ada apa yang bertengger seperti ini, karena itu harganya murah. Nah, sudah dia disudut kemudian bertengger, itu yang kepatahan teman-teman nih contohnya. Ya, nah seperti ini. Jadi sarannya lebih baik ditutup, itu ditambahi papan, atau kalau ini nggak bisa dilepas itu ditambahi papan aja, ditutup full biar aja berbentuk sudut seperti ini supaya enak. Jadi ini gedungnya sebenarnya produktif, cuman agak kurang diperhatikan aja. Ini semua apa sarang bertengger yang banyak. Nah sampai ke sana-sana tuh banyak produktif sebenarnya. Juga ada penghuni lain, kelawar nih. Wah, ada kelawar teman-teman. Itu dia. Hai. Gak apa-apa sih, karena dia satu koloni sama walet. Tapi lebih baiknya kalau dia nggak ada dia loh. Tuh ada sarang bertengger juga di atas tuh. Kecil putih. Yang saya takutkan itu aja tawon. Nah terus ada yang bawa rumput-rumput. Ini perawatan aja lagi. Oke, saya rasa cukup bang. Halo guys, ini kita sudah briefing di lontar Bang Tony. Nonton nanti bang di YouTube. Masuk mukanya ini bapak. Halo bapak, nanti nonton di YouTube pak, itu teman-teman yang di belakang. Ya. Nanti coba itu di YouTube ya, nonton aja di YouTube, jangan lupa di subscribe. Nah kita sekarang lagi briefing, sudah kita ganti suara. Gedung ini produktif, cuman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Insya Allah setelah kita rehab, setelah ini kita akan jemput tim. Si Master Walet akan turun ke sini untuk ngerehab. Insya Allah mungkin nggak sampai 1 bulan atau 2 bulan, secepatnya kita akan turun. Nah, jadi teman-teman ini sudah kita ganti suaranya, alhamdulillah sudah kita periksa tadi dan itu hasil dari pemeriksaan observasi yang sudah kita lakukan di Desa Lontar ini. Teman-teman kita tinggal menunggu hasil dari pergantian suara, kemudian mau kita lihat reaksinya seperti apa. Kalau burung sih lumayan, tapi cuman kurang diperhatikan aja perawatannya sama kebersihannya. Nanti mulai terbang nih, di sini juga masih ada bang. Oke bang. Nah artinya masih ada tuh mereka. Rame kan? Jadi ini tinggal perawatannya aja lagi bang. Bang Tony, kita pembuktian. Ini satu sarang itu pasang bang. Nah itu mereka. Itu mereka tempel nih. Nah itu lagi bikin sarang tuh. Nah lagi menambahin sarangnya tuh, lagi menyayat. Tolong dimatikan senternya bang. Nah jadi lagi apa, nah tuh lagi merajut sarang tuh bang. Nah, jadi sarangnya tuh seperti rambut aja. Oke kita keluar bang, dia pindah ke lantai 3.